Ferdi Sambo disebut pegang teguh budaya orang Sulawesi Selatan, Sirina Pace, emosi jika kehormatan dikanker. Kepribadian Ferdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat diungkap ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Reni Kusumo Wardani menyebut latar belakang Ferdi Sambo yang berasal dari Sulawesi Selatan berpengaruh besar terhadap kepribadiannya. Suami Putri Chandrawati tersebut disebut mudah dikuasai emosi jika harga diri atau kehormatannya terganggu. Keterangan Sirina Pace tersebut disampaikan Reni saat dihadirkan sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ada mudah self-esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila kehormatannya itu terganggu, kata Reni. Kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan, lanjut Reni. Selain itu, Reni menyebut Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitas Ferdi Sambo sangat baik. Secara umum, cara berpikir Ferdi Sambo lebih ke arah praktis dibanding teoritis. Ferdi Sambo adalah sosok yang kurang percaya diri. Hal itu membuatnya membutuhkan dukungan orang lain saat bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal besar. Reni kemudian mengungkap pengalaman masa kecil Sambo yang membuatnya merasa nyaman jika ada orang yang melindungi. Dalam kondisi normal, Ferdi Sambo adalah figur yang baik dalam kehidupan sosialnya. Sambo juga patuh terhadap aturan norma. Meski begitu, bukan berarti Ferdi Sambo tak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri jika terdesak. Adapun dalam persidangan ini, Reni hadir menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Kelima orang tersebut didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua.